Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat antri berjam-jam demi bisa membeli minyak goreng bersubsidi. Antrian panjang pun terjadi meski lokasi penjualan belum dibuka. Antrian warga seperti ini sudah menjadi pemandangan umum di beberapa pasar swalayan di Padalarang, Jawa Barat. Di salah satu pasar swalayan, warga harus antre sejak pagi demi berburu 2 liter minyak goreng bersubsidi, bahkan sebelum pasar swalayan dibuka. Setelah menunggu berjam-jam, warga berebut masuk saat petugas membuka pintu masuk. Tadi ngantrinya berapa lama, Bu? Satu jam. Dapatnya berapa ini, Bu? Baru satu. Tapi harus ngantri? Antri. Oke, ini dapatnya? Gimana rasanya ini dapat minyak nih, Bu? Senang banget. Dalam waktu kurang dari satu jam, ratusan minyak kemasan 2 liter langsung ludes. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi bila minyak goreng kemasan bersubsidi masih sulit didapat di pasaran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.